Seorang pria inisial MS alias AW asal Kelurahan Sindu Cakranegara ditangkap tim operasional Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat. Pelaku diduga pemakai sekaligus pengedar narkoba kambuhan ditangkap saat melakukan transaksi narkoba di lingkungan Karang Mas-Mas, Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan satu bungkus sabu seberat 1,62 gram, timbangan, dan alat hisap lengkap. Barang bukti yang bisa diamankan, satu bungkus sabu berat 1,62 gram, dua buah HP, satu timbangan, dan alat hisap lengkap. Pelaku yang merupakan pekerja di salah satu dealer motor Honda ini mengaku terpaksa menjual sabu karena himpitan ekonomi. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, Kiat TV.